Hai Army, selamat datang di Ina Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai BTS dan Bang Si-hyuk yang akan hiasi cover majalah Time edisi April 2022. BTS dan Bang Si-hyuk ditampilkan dalam sampul majalah Time edisi April karena HYBE telah terpilih sebagai salah satu dari 100 perusahaan paling berpengaruh. Didirikan pada tahun 2005 sebagai Big Hit Entertainment, HYBE dimulai sebagai perusahaan kecil yang dimulai sebagai label rekaman dan perusahaan hiburan yang meluncurkan grup idol pertamanya yaitu BTS. Pada awalnya, grup ini tidak menerima banyak pengakuan dan memiliki awal yang sederhana, tetapi melalui kerja keras para anggota dengan sinergi dari berbagai aspek, BTS keluar sebagai grup idol K-pop terbesar yang pernah ada. BTS telah memenangkan banyak penghargaan dan mencetak banyak rekor lainnya. Dengan kesuksesan BTS, HYBE juga mampu memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan. Pada tahun 2022, HYBE terpilih sebagai salah satu dari 100 perusahaan paling berpengaruh di majalah Time, membawa individu-individu utama untuk ditampilkan di sampul edisi April ini.